Dede Juandi ya? Dede Juandi. Dede Juandi Saputra itu. Bapak Hendri bertempat tinggal di mana? Ya, halo. Bertempat tinggal di? Ini di Pulang Pisau ini, Pak. Di mana? Di Pulang Pisau ini, Pak. Di Pulang Pisau. Ya. Jadi Pak ya. Jadi yang tabrak ini selaku siapa Bapak ini? Itu siapa itu? Itu si selaku. Ini ya yang tabrakan itu ya? Iya, siapa? Waduh, itu si Dede siapa, itu, Bapak? Teman saya Dede itu. Oh. Nama lengkap Dede ini siapa nama lengkapnya? Dede Juandi ya? Dede Juandi. Dede Juandi Saputra itu. Iya, Dede Juandi Saputra ya. Jadi Dede Juandi ini bertempat tinggal di mana, Pak? Dia itu di Palangka. Aduh, mau kada tungguin itu. Bagaimana? Di Palangka ya? Ya, terus ya. Gimana ini, Pak? Gini, Pak, ya. Bapak jangan panik dulu ya. Ya, jangan dulu, terus mau dibantu ya. Ya. Iya, ya. Terus gimana itu, Pak? Kita di sini cuma mau bantu ya. Iya, iya, ya. Gimana, Pak? Ini komandan saya mau bicara sebentar ya, Pak ya. Ya. Ini dan. Mojon. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Iya, Pak. Aduh. Ini saya dari petugas kepolisian yang menangani masalah kecelakaan, ya. Iya. Mohon izin, ini saya bicara dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Hendri, Pak. Bapak Hendri. Bapak tinggal di mana? Di Pulang Pisau, Pak. Di mana? Palangka, Jalan Pulang Pisau. Di Palangka, Jalan Pulang Pisau, ya. Iya, Pak. Ini Pak Santri yang tabrakan siapanya Bapak ini, Pak? Itu bukannya si itu, Pak. Suaranya itu si Dede itu. Dede Juandri Saputra. Iya, benar. Siapanya Bapak ini? Itu teman saya, Pak. Katanya mau ke sini, tak tungguin tadi. Siapanya? Teman-teman, Pak. Teman bagaimana? Adakah sangkutan saudara atau teman dekat, teman kerja? Iya, teman-teman kerja, Pak. Dia teman kan kerja. Saya tungguin ini dari tadi, katanya mau itu, kita mau bikin video klip nggak sampai-sampai. Aduh. Tempat tinggalnya di mana tempat Bapak ini? Ya, halo, Pak. Tempat tinggalnya di mana? Saya di Palangka, Pak, Jalan Pulang Pisau. Enggak, tempat tinggal teman Bapak ini, tempat tinggalnya. Iya, dia kan katanya tadi dari Kapuas itu, saya tungguin. Iya, benar ya, Pak. Begini, Pak Santri. Di sini kami kan baru saja mendapati teman Bapak ini mengalami musibah kecelakaan ya. Astaga. Di sini tadi teman Bapak ini tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang mau menyeberang jalan. Korban yang ditabrak teman Bapak ini tadi tidak sempat kita bawa ke rumah sakit, Pak. Korbannya meninggal dunia. Astaga, Pak. Tapi teman saya gimana itu, Pak? Teman saya si Dede itu. Teman saya si Dede itu gimana? Alhamdulillah tidak apa-apa, cuma mengalami luka-luka ringan saja dan ada dua jahitan bibirnya, paham? Ya, aduh. Ini tadi teman kamu ini sempat juga dia hampir diamuki massa. Untung aja tadi kedua anggota saya begitu cepat datang langsung mengamankan teman kamu ini ke dalam mobilnya saya, paham? Sehingga di sini keluarga korban belum mengetahui kalau teman kamu ini pelaku penabraknya, paham ya? Waduh, Pak. Paham. Jadi ini sekarang di sini kan tadi Dede ini teman kamu, dia meminta bantu kepada kamu ya kan? Iya. Ada Dedenya, Pak. Coba, Pak. Saya mau ngomong, Pak. Sekarang begini, kamu bersedia untuk membantunya? Ya, saya mau ngomong, Pak. Coba, Pak. Dia nggak apa-apa ya. Aduh, si Dede ini. Ini kamu, saya kasih ngomong. Nah, ini kamu bicara. Halo. Ya, halo. Gimana, Bro? Iya. Kecelakaan. Waduh, kamu pantas tak tunggu, nggak nyampe-nyampe ya. Iya, mohon bantu ini ya. Ya, gimana nih? Aduh, aku apa ke sana nih? Lokasi di mana nih? Ini, Pak. Ini semua bantu ini, Pak. Iya, sudah. Ya, halo, Pak Santri. Ya? Iya.
begini, di sini kan dia tadi teman kamu ini kan meminta bantu samanya Pak Santri ya. Iya, Henry, kan Henry Pak. Iya, Pak Henry. Di sini kan kita keluarga korban belum tahu, ya kan? Jadi ini mau dibantu temannya. Untuk permasalahan ini kamu jangan dulu di sana memberitahukan sama siapapun dulu. Paham? Iya, Pak. Gimana, kalau Pak? Kalau kamu rahasiakan dulu untuk permasalahan ini, karena di sini posisi saya kan mau membantu di pihak teman kamu yang bersalah, ya kan? Iya, Pak. Jadi agar tidak banyak mengetahui tentang permasalahan ini, tolong kamu rahasiakan kerjasama yang baik dengan petugas kepolisian, biar kita bantu, kita antarkan ke tempat kamu ini sekarang, dedenya. Paham? Iya, paham, Pak. Iya, jadi tolong dulu kamu ambilkan alat tulis, pulpen sama kertas lembar. Tolong kamu tuliskan dulu nomor telepon anggota saya yang langsung mengantarkan temannya kamu pulang ya, ke tempatnya kamu sekarang. Oh ya, sebentar Pak, iya Pak, ini saya saya catat. Gimana Pak? Ambil pertama kertasnya dulu. Sudah Pak, ini Pak, gimana Pak? Sudah ada ya? Sudah ini Pak. Ini tolong kamu tuliskan nomornya 08. 08. 12. 12. 8982. 8982. 0691. 0691. Iya benar. Coba dibacakan Pak nomornya itu Pak. 0811. 0812. Oh iya, 0812. 8920. 8982. Kamu nggak tulis kamu ya. Bentar Pak ini. 0812 8982 ya. 069. 9 berapa? 9 Pak. 069. 0691. Oh iya. 91. Ya. 0691 ya. Ini saya telepon atau gimana Pak? Kenapa? Ini nomor nih diapain? Saya telepon atau gimana? Pak, kamu aja lagi 08 0812 ya 89 terus 82 terus 0691. Iya benar, itu nomor anggota saya yang mengantarkan teman saya pulang ya. Paham? Oh ya. Jadi halo, begini, kenapa gimana di Pak, ini komandan saya tadi meminta untuk tanda jaminan sementaranya nanti kita putar alihkan berupa alat komunikasi ya, biar kita langsung berangkat mengantar ke teman kamu. Ini nanti kamu bisa membelikan alat komunikasi yang satu nomor kamu tulis tadi, pulsa yang 100.000 aja. Oh iya, saya. Bisa aja. Bisa ya. Nanti uang kamu berapa terpakai kan dikembalikan sama teman kamu ini diganti nanti ya. Paham? Diisi gitu Pak ya? Iya. Pulsa yang 100. Setelah kamu sudah membelikan pulsanya, saya dan anggota saya langsung berangkat ini. Paham? Paham. Atau gini Pak, saya bisa minta tolong nggak Pak? Ini sama Pak juga ini. Kenapa? Minta tolong juga. Ini nomor yang tadi ini ya Pak? Yang nomor kamu tulis tadi? Oh ya. Nggak, ini minta tolong di subscribe YouTube Ici Onang Pak. Supaya apa? Supaya naik gitu subscribe-nya itu. Soalnya di situ ada lagu Umay. Bagus Pak, itu di subscribe itu. Ici Onang. Kamu saya suruh beli pulsa kok malah cerita YouTube di lagu kamu. Iya, Bapak juga kan saya minta di subscribe itu YouTube Ici Onang Pak. Itu ada lagu Umay ciptaan Pak Triyono, itu mantap itu Pak. Ah, nggak perlu itu. Kamu sekarang mau bantu mau nengok lihat YouTube ini. Iya, kalau Bapak subscribe saya bantu. Kalau subscribe-nya naik gimana? Ah, tidak perlu seperti itu. Nah, kalau nggak perlu saya juga nggak perlu isi. Bingung nggak? Gimana? Kucing bego. Enggak, Bapak subscribe.